Pak Haris. Saya kenal Pak Haris itu ya pas saya datang ke sini sekitar medio Desember 2018. Itulah saya pertama kali mengenal Pak Haris. Kebetulan Pak Haris adalah salah satu kasubsi di seksi kepatuhan internal dan penyuluhan. Beliau adalah seksi kasubsi kepatuhan internalnya. Selama kurang lebih hampir 2 tahun bergaul dengan Pak Haris, kesan yang saya tangkap, beliau itu orangnya yang termasuk orang yang kategori ulet, itu yang pertama. Yang kedua, beliau orang yang termasuk disiplin. Yang ketiga, beliau termasuk orangnya yang tegas. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan. Maafkan atas kesalahan-kesalahan saya selama bekerja atau di luar pekerjaan. Haris, makasih untuk 1,5 tahunnya. Dari Bapak saya banyak belajar. Dari yang saya dibimbing sampai membimbing. Kesan-kesan dari saya untuk Pak Diding, terima kasih banyak Bapak sudah menjadi atasan saya dari awal OJT sampai sekarang. Makasih karena suka traktir juga. Pas pertama dengar kemarin Bapak mutasi itu sedih banget, tapi senang juga karena kan Bapak bisa kumpul sama keluarga. Tapi sedih nanti atasan saya yang baru kayak gimana. Pak, selamat untuk jabatan yang baru, selamat juga untuk tempat tugas yang baru. Sukses selalu untuk Bapak. Tuhan menyertai Bapak dimanapun Bapak berada. Bahagia selalu juga buat Bapak, sehat selalu. Pokoknya jaga kesehatan di sana, jangan lupakan kami yang di Malaka ya Pak. Terima kasih buat semuanya Bapak. Pak Diding dan Pak Haris adalah orang-orang yang pintar, disiplin, dan mengerti apa yang saya inginkan. Namun, semuanya memang harus seperti itu, harus ada yang pindah mutasi karena juga untuk mengembangkan karir masing-masing. Ya, Pak Diding orang yang disiplin, kemudian mengerti dengan saya. Pak Haris juga begitu, orang yang kritis, bagus. Dan pesan saya untuk beliau, semoga dengan mutasi ini bisa lebih amanah, sukses, dan sehat selalu. Pak Diding, selamat atas mutasinya. Kembali ke Priuk, kembali lihat Munas, kembali melakukan perjalanan panjang Purwakarta Priuk. Semoga tambah sukses mulia dan berkah berlimpah. Oh iya, Pak Haris, selamat juga promosinya. Semoga sukses. Tempat yang baru dan sukses selalu. Kita sih buat tempat baru, tempat baru. Semoga amanah dan semoga sukses. Kita promosinya komandan. Semoga amanah dan sukses di tempat. Saya mewakili teman-teman dari Bea Cukai Merauke ucapkan selamat, semoga sukses. Terima kasih.